Jumpa lagi bersama saya Dera Bunga. Sebelum kalian lanjutin nonton video ini, jangan lupa di subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, masak lagi yuk. Aku mau share video resep pesmol ikan mas yang enak kesukaan keluarga. Resep masakan yang satu ini selalu bikin nambah berkali-kali karena memang pesmol ikan mas mantap surantap teman-teman. Pertama, kita siapkan bahan-bahannya. Tentunya ada ikan mas, 8 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 1 buah kunyit, kemiri, 1 buah cabai merah, 3 buah cabai keriting, 2 buah cabai hijau, tomat, serai atau sereh, daun salam, dan santan kara. Sebelum kita membuat bumbu-bumbunya, mari kita marinasi dulu ikan masnya menggunakan air perasan lemon dengan sedikit garam supaya bau amis dari ikannya hilang. Kita kupas dulu ya kunyitnya teman-teman. Lalu kita siapkan garam, kunyit, kita haluskan. Aku haluskannya pakai ulekan aja teman-teman, biar bumbunya terasa lebih enak aja gitu. Kalau teman-teman mau pakai blender juga boleh, terserah maunya teman-teman aja ya. Masukkan kemiri, bawang merah, kita ulek sampai halus. Lanjut, kita iris cabai merah, cabai keriting, cabai hijau, dan juga tomat. Aku pakai sebelah aja tomatnya, teman-teman. Langkah
selanjutnya, nyalakan kompor. Beri minyak goreng secukupnya. Tunggu sampai panas. Kalau dirasa udah cukup panas, tuangkan 1 sendok terigu biar menggorengnya enggak meletup-meletup, teman-teman. Lalu kita masukkan ikan masnya. Goreng setengah matang saja sampai warnanya kuning kecoklatan. Dan tiriskan. Setelah itu, kita siapkan wajan. Beri sedikit minyak goreng. Kita goreng bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Masukkan serai dan daun salam. Beri 1 gelas air. Kalau kurang, bisa ditambahkan lagi. Masukkan santan kara. Setengah bungkus aja udah cukup kok, teman-teman. Kita aduk-aduk lagi. Masukkan 1 sendok makan penyedap atau kaldu bubuk. Dua sendok makan gula pasir. Lanjut, kita masukkan ikan mas yang sudah digoreng setengah matang tadi. Biarkan bumbu-bumbunya meresap ya, teman-teman. Dan yang terakhir, masukkan irisan cabai dan tomat. Setelah matang, angkat dan sajikan.
masakan Mas yang enak kesukaan keluarga sudah siap. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share, dan juga subscribe ya.